Artis sekaligus sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dikabarkan mengadopsi seorang bayi perempuan yang diberi nama panggilan Lili. Sosok Lili pun membuat publik penasaran, termasuk soal siapa orang tua kandung Lili. Ulasan soal Lili, anak siapa, atau siapa orang tua kandung Lili yang diduga anak adopsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini ramai disorot. Bayi Lili sudah dibawa ke Istana Andara milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam postingan Raffi Ahmad terlihat Nagita Slavina tampak mencium bayi perempuan yang terlihat cantik itu. Grateful, Lily, seperti malaikat baik yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisnya. Postingan tersebut ramai komentar, termasuk para pesohor di antara Pratama Arhan dan Ivan Gunawan. Sementara, sejumlah warganet kepo soal orang tua kandung Lily. Sebelumnya, Orang tua dari Rafathar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad alias Cipung tersebut membagikan foto saat gigi. Sapaan Nagita, tengah menggendong sosok bayi yang diperkirakan baru beberapa hari dilahirkan. Dalam unggahan foto di akun Instagram Raffi Nagita 1717 tersebut, tertulis keterangan dengan arti, mereka baru saja mengangkat seorang bayi bernama Lili sebagai anak. Sebelumnya seperti yang diketahui. Buya Yahya ingatkan hukum Islam adopsi anak setelah Rafi Ahmad dan Nagita Slavina memperkenalkan Lili ke publik. Untuk diketahui sebelumnya, pasangan artis ini disorot lantaran mengangkat bayi perempuan bernama Lili sebagai anak. Interaksi mereka beserta dua anak kandungnya, Rafathar dan Cipung, turut menjadi perbincangan. Di tengah euforia itu, Buya Yahya menyinggung hukum mengadopsi anak dalam Islam. Belakangan, sedang ramai berita adopsi anak yang dilakukan pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kedua selebriti tersebut dikabarkan telah mengadopsi anak yang diberi nama Lili. Hal itu ditengarai ketika Nagita Slavina mengunggah sebuah postingan di Instagram dengan keterangan seolah dirinya mengadopsi anak perempuan. Dikutip dari Instagram, Nagita Slavina terlihat sang selebriti begitu bahagia dengan kehadiran Lili. Namanya Lili, tulis Nagita Slavina dalam unggahan Instagram pribadinya. Kabar adopsi anak perempuan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tentu membuat heboh warganet. Sebelumnya, banyak warganet yang mendambakan bisa menjadi anak adopsi Raffi Ahmad. Pasalnya, Raffi Ahmad selama ini dikenal sebagai selebriti yang memiliki harta yang fantastis. Tentu, banyak yang ingin seperti Lili bisa diadopsi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kabar adopsi anak yang dilakukan oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini pun mengundang reaksi dari banyak pihak. Salah satu ulama terkenal, Buya Yahya, pun ikut memberikan reaksinya terkait hal ini. Buya Yahya memberikan penjelasan tentang hukum mengadopsi anak dalam Islam yang benar. Menurut Buya Yahya, mengadopsi anak tidak boleh salah cara karena bisa menyebabkan dosa dan haram hukumnya. Mengadopsi anak harus memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku. Selain hukum negara, cara mengadopsi anak juga diatur dalam hukum Islam. Menurut Buya Yahya, mengadopsi bayi dalam arti mengubah nasabnya merupakan tindakan yang dilarang. Mengadopsi anak dalam arti mengubah nasabnya hukumnya haram, dan dia tidak akan mencium bau surga. Mengubah nasabnya orang, anaknya orang dinisapkan kepada kita. Gak boleh, lalu diubah di akta, nasabnya diganti sama kita, kata Buya Yahya dikutip dari YouTube Al-Bahjah TV. Buya Yahya mengatakan jika mengadopsi anak dengan mengganti nasabnya bisa menjadi bahaya besar. Menurut Buya Yahya, mengadopsi anak wajib hukumnya mendidik, disekolahkan, dibiayai hidup dan tidak mengubah nasabnya. Meski sudah diadopsi, menurut Buya Yahya anak tersebut bukan mahram orang tua angkatnya. Bahkan untuk bersentuhan pun dilarang dan bisa membatalkan wudhu. Menurut Buya Yahya jika seorang muslim akan mengadopsi anak, tidak boleh menyembunyikan orang tua aslinya. Berita Raffi Ahmad dan Nagita Slavina angkat seorang anak perempuan bernama Lili viral di media sosial. Kabar tersebut dibagikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun Instagramnya. Dalam unggahan foto di akun Instagram Raffi Nagita 1717 tersebut, tertulis keterangan dengan arti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja mengangkat seorang bayi bernama Lili sebagai anak. Namanya Lili, tulis Raffi Ahmad dalam keterangan unggahan foto tersebut.